Kadang suka aneh aja gitu sama orang yang insecure sama pacarnya nggak bisa ngasih apa-apa. Lu belum pernah ngerasain rasanya token rumah habis, gas habis, air galon habis, beras habis di waktu yang bersamaan. Dan satu keluarga lu tuh nggak ada yang megang uang. Kalau misalnya lapar, ya gue sama adik gue nyari singkong atau mangga apa yang bisa dimakan buat ganjal perut. Kalau misalnya nggak ada air, ya mau nggak mau gue minum air keran. Gue cuma mau sedikit bilang aja, bersyukur jangan pernah insecure, karena ya masih banyak orang yang jauh di bawah lu kayak gua. Di bawah gua masih ada dia, di bawah dia masih ada dia. Dikasih kesehatan itu udah nikmat banget, bersyukur ya. Ini pasti orang yang ngontrak sering ngalamin ya. Salam perjuangan.